Tidak lain dan tidak bukan, kami bawa ke pentas Jom Channel ni ialah YB Khalid Samad, Menteri Wilayah Persekutuan kita, untuk membincangkan tajuk yang sangat hangat, kontroversial dan ramai orang marah ni, YB. Okay. Jadi, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Malam ini tajuk kita adalah apabila penipu dan perompak berganding bahu. Wow. Memang tajuk yang sangat-sangat orang marah ni. Kenapa jadi marah? Itulah nanti kita akan uraikan. Okey. Jadi YB Khalid Samad adalah Menteri Wilayah Persekutuan dan juga Ahli Parlimen Shah Alam dan Pengarah Komunikasi Amanah Nasional. Untuk siaran kali ini penonton boleh bertanya secara langsung di Facebook dan YouTube Jom Channel. Okey YB, kita masuk terus. Ya yeah, ya. Yeah. Kepada baik. Topik kita ni tanpa buang masa. Masa sangat berharga ni. Ya yeah, ya. Yeah. Untuk kita huraikan dia. Apabila kita sebut penipu dan perompak berganding bahu ni, ini YB tajuk YB pilih sendiri kan ni? tak penting. Siapa yang pilih. Okey, jadi memang kita telah diberi tajuk ni, kita terpaksa jalankan tanggungjawab untuk menguraikan InsyaAllah. Menurut untuk pengetahuan semua, semalam telah termeterai secara langsung perhubungan ataupun gabungan pakatan baru dalam politik, iaitu UMNO dan PAS. Okey, dan yang hairannya tidak ada pula MCA dan MIC dan gabungan parti lain di dalam perjumpaan tu. Berarti seolah-olah bukan BN dan PAS bukan BN dan PAS tetapi UMNO dan PAS sendiri UMNO yang telah menyatakan persetujuan secara rasmi untuk bergabung dalam arena politik di tanah air. Jadi macam mana datangnya penipu dan perompak ni? Boleh YB huraikan sedikit tak? Jelaskan apa yang dimasukkan ni, penipu dan perompak yang bergandeng bahu ni. Dipersilakan. Ya. Secara umumnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara Ashraf, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tajuk ni sebenarnya dia umum ya kan? Umum. Apabila penipu dan perompak berganding bahu. Dia ni kalau dululah bila saya ingat zaman sekolah dulu, ada kita tengok dalam TV ni kisah-kisah apa yang dikatakan medieval ni, macam zaman Robin Hood dan sebagainya. Ada padri dia menipu dan dia kawan dengan pencuri. Lalu bila pencuri itu mencuri, yang padri yang penipu ni dia bela pula pencuri itu sampai masyarakat anggap yang pencuri itu tak bersalah lah. So ni daripada kecil lagi saya dah ada image ni. Dia bila penipu dengan perompak ni bila dia berganding bahu, dan yang penipu ni pula ada image sebagai orang agama, memang ini satu gandingan yang cukup ampuh, mantap. Memang susah nak lawan lah. Betul, pasal kalau perompak tu yang biasa, kalau dia tak ada dia geng dengan perompak kena tangkap, tak ada orang nak bela dia perompak, semua perompak kan. Tapi bila penipu dengan perompak ni, pasal yang penipu ni pula pakai baju keagamaan. Wah, ni perompak pun boleh bermaharaja lela lah. Tu yang saya teringat lah bila saya dapat tajuk ni, saya rasa cukup satu pengajaran ataupun satu hakikat kehidupan. Yang perompak dia akan sentiasa nak cari penipu yang orang anggap sebagai orang yang baik untuk nak jadi pembela bagi diri dia. Ini satu gandingan yang berkesan lah. Tapi kenapa penipu tu sanggup melindungi orang yang memakai agama tu, sanggup melindungi perompak tu, sedangkan di dalam ajaran agama tidak boleh? Kenapa? Pasal mungkin dia pun dapat sumbangan ataupun dapat komisen dia daripada perompak tu. Dan dalam soal keagamaan ni, kadang-kadang puak-puak ni dia ingat dia boleh lepas pasal dia orang agama kan. So dia boleh lepas ni, macam padri tu, dia ingat dia boleh lepas pasal dia boleh buat confession ke dan sebagainya kan. Sambil tu dia syok lah dengan apa komisen yang dia dapat. Kalau kita nak kaitkan, walaupun tajuk ni tak semestinya ditujukan kepada apa yang Ashraf sebut tadi, iaitu soal
perkahwinan yang baru berlaku di antara PAH dengan UMNO. Tajuk ni umum lah kiranya. Ini tajuk dia umum tapi terpulang pada kita lah kita nak bawa ke mana kan. Sebab ramai orang tanya ni. Dari segi tajuk tu tak tentu lagi siapa. Okay, tapi terpulang pada kita nak bawa ke mana kan. Okay. Kalau nak ceritakan kisah-kisah Robin Hood tu pun boleh juga nak nak bawa kisah yang semasa pun boleh juga. Kalau yang kisah yang semasa tu kalau kita nak tengok hasil daripada gandingan PAH dengan UMNO di sebenarnya terbukti gandingan yang sebegitu adalah satu gandingan yang mantap. Dan saya rasa hasil daripada itu, maka mereka telah meresmikan hubungan mereka melalui pengisytiharan yang berlaku semalam. Ya, yang mana akhirnya apa yang selama ini tersirat ataupun tersembunyi ataupun di belakang tabir dah menjadi perkara yang jelas dan nyata, ya, apa yang dikatakan sebagai apa yang terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Ya. Ini dulu bila saya dalam PAS, saya kata bahawa ada pemimpin-pemimpin PAS yang memang cenderung nak bekerjasama dengan UMNO. Wah, semua kata saya ni yang menyebarkan fitnah lah, jebon lah, apalah dan sebagainya. Tapi sekarang ni, sejak ni perkara yang sudah berlaku sejak 2008. Yang kalau kita ingat, itulah yang menyebabkan Tok Guni Aziz almarhum mengamuk, marah dengan di antara lainnya Nasha. Dia komen dan dia keluarkan kenyataan, kalau ada orang kata nak datang nak kerjasama dengan UMNO, saya akan ludah di muka dia dan sebagainya lah. Orang yang buat cadangan ni adalah ejen UMNO dan sebagainya. Macam-macam yang Tok Guru Ni Aziz almarhum marah pada ketika itu. Tapi pada masa yang sama dia tidak mau mendedahkan bahawa memang ada pemimpin-pemimpin PAS pada ketika itu yang memang dah cenderung ke arah itu. Dan akhirnya mereka telah berjaya untuk menyusun langkah untuk mewujudkan satu suasana di mana mereka boleh melakukan apa yang diidam-idamkan selama ini. Ya? Dan mereka lakukan dengan menabur kebencian. Khususnya terhadap, pada awalnya terhadap Anwar. So bila kita tak nak bergaduh dengan Anwar, dia orang tuduh kita Anwar Rinas. Tapi bila dia nampak, bila dengan kes Anwar ni susah untuk dia nak dapat sokongan, maka dia mula gaduh dengan DAP. Tu dia punya strategi kedua. Bila dia gaduh dengan DAP, maka dia timbullah isu hak KP Harbi lah, anti-Islam lah, apalah dan sebagainya. Dan bila dapat berjaya untuk memberikan gambaran yang sedemikian dan meyakinkan ahli-ahli, sebahagian ahli-ahli dengan dakwaan sebegitu, maka dia bolehlah ada alasan lah untuk dikeluar PR pada ketika itu dan akhirnya berganding dengan UMNO secara rasmi. So tak payah nak bohong-bohong lagi. Jadi ada persoalan orang bertanya kepada saya. Kalau daripada dulu mereka mengaku, maknanya tak ada isu pun, tak ada polemik pun. Sebab sebelum ni pun mereka adalah pembangkang. Kedua-dua pembangkang. Jadi pada PRU ke-14, pada PRU ke-14, mereka bertanding bersendirian. Tidak bersama dengan UMNO, tidak bersama dengan BN. Sampai 160 kerusi parlimen mereka bertanding. Jadi mereka mengatakan, itu lihat, itu bukti kami tidak bergabung. Ya, itu dulu lah. Tapi sekarang ni dah Betul. Jadi maksudnya, kenapa mereka... maksud saya, kerana, soalan saya adalah, maksudnya mereka kata, bukan, dulu bukan, memang bukan. Itu kerana pada ketika itu dia tahu ramai ahli PAS tak boleh terima lagi. So dia perlu untuk mewujudkan satu suasana yang memungkinkan ahli PAS boleh terima. Nombor satu, dia tunggu Tok Guni Aziz dah tak ada. Nombor dua, dia tanamkan kebencian khususnya terhadap DAP. Dah bila dah ada suasana yang sebegitu rupa, maka dia bawa lah dengan UMNO ni buat program bersama yang atas dasar isu-isu keislaman kononnya. Dan lama kelamaan dia nampak bahawa ahli PAS pun dah ramai dah macam dah boleh terima dan anggap bahawa DAP dengan bersatu dengan keadilan, dengan amanah ni adalah musuh yang lebih besar berbanding dengan UMNO. Paling kurang UMNO ni Melayu Islam juga. Kalau perompak pun tak apalah, Melayu Islam juga kan. Tu yang cara mereka mewujudkan satu suasana untuk memungkinkan perkara itu
berlaku. Dan dalam soal ini saya tak tolaklah kemungkinan bahawa mereka ni pun ada penasihat-penasihat yang pakar strategi yang daripada luar yang membantu UMNO dan juga membantu PAS untuk membawa ataupun mencorakkan suasana untuk memungkinkan perkara ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Okay.